our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Buat kamu yang suka makanan cepat saji, Weekendz punya rekomendasinya nih. Namanya Flip Burger. Flip Burger yang bertempat di Senopati ini adalah restoran baru yang memberikan konsep self-service. Tadi saya cobain smacker sama chicken skin ya. Smackernya enak sih, rotinya yang bikin beda dari burger lain tuh rotinya, karena moist banget. Terus chicken skinnya crispy. Dan value for money sih buat burgernya karena tebel banget. Pasti recommended sih ini ke teman-teman. Tapi memang kalau lagi jam sibuk atau lagi weekend, paling bisa consider juga buat pesan online untuk makanannya. Buat kamu yang gak suka sayuran, jangan khawatir. Karena di Flip Burger ini gak menyertakan sama sekali sayuran dalam burgernya loh. Jadi bisa benar-benar memuaskan buat kamu yang pecinta daging. Selain itu, di sini juga kamu bisa cobain berbagai varian burger. Dari smacker, fish burger, chicken skin, bacon and cheese tots fries. Mungkin kalau statementnya Flip itu agak beda ya, karena kita itu sadar kalau burger itu tuh harusnya tuh juicy, terus yang sinful gitu. Jadi yang kalau burger tuh nggak usah mikirin yang sehat-sehat gitu. Terus kita juga pengen tuh burger kita itu tuh pakai yang pure beef, terus yang nggak pakai frozen, ready to order, made to order, semua segala macam gitu. Jadi kalau di Flip tuh kita pakai 100% premium beef, terus kita juga pakai rotinya tuh roti brioche. Jadi kalau nyobain Flip itu bun-nya itu teksturnya lembut, agak-agak buttery gitu-gitu. Dan gitu di sini spesialnya kita nggak pakai sayur. Special menu di Flip Burger kita itu ada burger namanya Smacker. Smacker itu terdiri dari dua beef patty sama dua beef bacon. Jadi beef patty kita tuh beratnya itu 125 gram. Jadi kalau misalnya orang pesan Smacker, itu dia kayak makan dagingnya aja tuh udah hampir 300 gram. Belum lagi dengan brioche buns-nya gitu. Setelah ini, Kevin dan Cia akan main golf dengan suasana berbeda.